Jasad korban kebakaran pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri di Sanga-Sanga, Kutai Kartanegara dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan. Ini dilakukan polisi untuk proses autopsi. Korban tewas tersebut merupakan pekerja asing asal Cina. Kabit Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yusuf Sutejo menyatakan, kebakaran terjadi saat pabrik melakukan uji coba. Bangunan ini terpisah dari pabrik utama. Akan halnya korban, ia menyatakan keduanya tersambar api saat berupaya memadamkan kobaran. Percikan api di lokasi mixing, ya, mixing batu bara. Mixing ini lokasinya itu terpisah dari pabrik utama. Nah, kemarin itu adalah sebenarnya masa percobaan untuk kegiatan yang ada di pabrik tersebut. Nah, karena ada percikan api, maka kedua korban yang salah satu sudah meninggal dunia dan satu luka bakar ini berusaha memadamkan apinya. Sementara Humas Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Syarani menyatakan, satu korban yang masih hidup kini menjalani perawatan intensif di ruang ICU. Itu akibat luka bakar yang dideritanya cukup parah. Ini memberitahukan informasi terkait UNA yang terkena kebakaran yang saat ini sedang dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syarani Samarinda. Hari ini adalah hari kedua pasien di dalam ruang perawatan ICU. Saat ini pasien masih terpasang alat bantu napas yaitu ventilator dan juga masih diberikan pereda nyeri. Tadi malam juga pasien mendapatkan transfusi darah. Kemudian untuk tindakan selanjutnya masih kami observasi dan kami tetap memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien tersebut. Pasca kebakaran, penyelidikan terkait sebab kebakaran pabrik yang baru diresmikan itu masih dilakukan polisi. Amir Hamzah, Iswanto, dan Riani Mantini melaporkan dari Samarinda dan Balikpapan.